Assalamualaikum Mas Bro. Kita sekarang berada di kantor pos di Jalan Perjuangan Cirebon. Sekarang ternyata di kantor pos itu bisa bayar tilang lewat kantor pos. Nanti identitas atau bukti tilang yang disita oleh polisi bakal dikirim ke rumah kita melalui pos. Jadi gampang banget. Syaratnya apa? Itu di sini cukup membawa form biru. Ini tilang yang biru. Kemudian kita pakai fotokopi KTP yang bersangkutan. Nah, nanti kita datang ke kantor pos, lalu kita bayar, lalu nanti akan dikirim ke rumah. Nah, dendanya ternyata bukan denda maksimal, Mas Bro. Ternyata dendanya minimal, sistemnya biru. Jadi misalkan tadi kita tanya ke tugasnya yang di sini bahwa besaran tilang itu rata-rata paling cuma 60.000-70.000. Itu berarti tilang minimal. Dan itu pun sudah termasuk biaya pengiriman denda tilang atau pengiriman bukti denda tilang atau bukti penilangan gitu. Jadi misalkan KTP, STNK, SIM yang ditahan oleh polisi itu nanti oleh kantor pos dikirim ke rumah kita. Jadi sekitar 60.000-70.000 sudah termasuk biaya pengiriman bukti tilang itu. Jadi gampang, Mas Bro. Tapi walaupun gampang ya jangan melanggar ya. Oke, Assalamualaikum.